السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah Masjid Hasanah rahimakumullah. Taklim Ahad subuh pada hari ini, hari Ahad tanggal 25 September 2022 akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Kyai Haji Muhammad Isin Fahri Hafiz dengan tema keistimewaan jam 3 sampai jam 5 pagi. Kami mengharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti taklim ini dengan baik dan mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab dan mohon ditutup dengan doa oleh Ustaz. Demikian Nabi dan Syafiq Mahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi ليكون للعالمين نذيرا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شكر الحمد لله subuh pagi ini Allah tuntun kita semua ke masjid Al-Husnah dan juga Allah berkenan masih mau mendudukkan kita semua untuk mendengarkan kajian Islam pagi ini. Semoga menjadikan penyebab tertolongnya kita di dalam alam kubur nanti. Karena tiga hal termasuk sedekah, taklim, dan anak soleh. Tema pagi ini adalah sangat berat sebetulnya. Saya juga
dari kurang lebih 10 tahun, 20 tahun. Dirinya juga tidak mampu melaksanakan atau mengamalkan tema yang akan kami bawakan. Keajaiban, keistimewaan jam 3 sampai jam 5 pagi. Mohon dibuka surat 17. Bahkan dari ayat 77, 78, 79 sampai 81. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatanau qad arsalna qablaka min rusulina wa la takidu li sunnatina tahwila. Aqimis salata li turuqi syamsi ila wasaqin layl wa qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. آيَةُ 82 77 sampai 82 silakan. Demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan pada sebagian malam melakukanlah sholat tahajud sebagaimana suatu ibadah. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil salahnya. Sungguh yang batil itu pasti. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang dolim, Al-Quran itu hanya akan merugikan. Kita buka lagi di antara yang terakhir. Ayat 1 sampai 5 saja. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Wahai orang-orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu.
Terima kasih. Kita bukan apa manfaatnya bangun jam 3 malam sampai suruh nanti. Masya Allah, di dalam jam 3 malam sampai jam 5 ini, jumlah besar malaikat dikerahkan. Seluruh ikan-ikan yang ada di laut, burung-burung, dan semua makhluk bertasbih bersujud kepada Allah. Mendoakan hamba-hamba Allah yang bangun malam. Kalau bangun malam, mohon maaf ya, cuma bangun malam. Kebelakang, turun menek, kebelakang, turun menek. Maka awalnya tahajud ini wajib untuk Rasul. Tapi Rasul tahu bahwa bangun malam ibadah tahajud itu abot berat. Sehingga Rasulullah menetapkan sunnah tahajud. Keistimewaan di balik bangun malam dan ibadah, tidak hanya bangun malam kok. Berat, saya katakan berat ya. Tapi paling tidak kita tahu manfaat. Pertama adalah, yang jelas adalah Allah akan mengangkat derajat yang terpuji, derajat yang tertinggi di sisi Allah. Bagi hamba-hambanya yang mau bangun malam, sekalipun cuma 2 rakaat, apalagi sampai progres 11 rakaat. Maqamah mahmudah, derajat tertinggi, derajat yang terpuji di sisi Allah. Hanya satu derajat yang tertinggi itu. Tidak ada yang kedua, ketiga. Muttaqin. Surat 49 ayat 13. Itu derajat yang paling tertinggi di sisi Allah itu di antara. Bahkan di dunia pun Allah sudah angkat. Allah sudah menganggap bahwa itu hamba-Ku yang terpuji. Kita buka surat 49 ayat yang ke-13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu bangsa dan suku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dibaca dua ayat lalu dibaca terjemahnya karena 40 ingat-ingat itu nanti ada hadisnya 40 tidak baca dan yang mendengarkan nilainya sama 10 kebaikan. Maka saya selalu tahu dimanapun nanti Quran itu baru ada kembali pas ratusan ayat saya tidak sempat baca dari teman itu kalau dibaca itu. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Inna Allah alimun khabir. Itu bahasanya. Kita buka lagi derajat tertinggi di sisi Allah. Dan dijamin pintu surga dibuka oleh malaikat ridwan. Diperintahkan Allah. Buka! Ini adakan tamu dari petugas kedua Al-Usman. Buka! Kalau bukan dari Al-Usman, ditutup itu. Ini jamaah-jamaah Al-Quran yang sudah kakinya selonjor, buka itu. Tuntun kalau perlu. Tapi di sana umur dirapatkan 30. Sudah tidak ada yang dengkul, muter-muter sudah tidak ada. Sehat sudah juga, calon-calon surga. Surat 26, ayat 88, 89, 90. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسلم
أزلفت الجنة للمتقين. Silakan. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Baik, ini derajat menurut Allah. Ada derajat dunia, ada derajat akhirat. Kami kupas tentang derajat dunia. Ini secara awam dan secara umum, derajat dunia itu adalah harta, tahta, wanita. Itu derajat dunia. Kedudukan, jabatan, pangkat. Itu derajat di dunia. Nah, derajat untuk akhirat, ilmu, agama, dan pengamalan. Ingat-ingat. Ilmu, agama, ilmu, pengetahuan, dan pengamalan. Itu derajat akhirat. Walaupun ilmunya setinggi langit, ilmu apa saja buat, tapi pengamalan, perbuatan sehari-hari. Tidak sedikit orang pintar tapi tidak benar. Ini fakta, tidak bisa dibantah lagi. Jadi saya tegaskan, derajat tertinggi di sisi Allah adalah melalui ilmu dan pengamalan. Ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum. Kadang-kadang terjadi ilmu agamanya tinggi, tapi bertentangan dengan apa yang dilakukan. Nanti akan dihukum oleh Allah. Surat 61, gitu kan? Surat 61 itu surat As-Saff. Ayat yang kedua dan ketiga. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Kecakilan. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Betul. Kalau bahasa sederhananya, jargon. Ini bukti. Menyampaikan sesuatu dengan lantang tegas. Misalnya seperti ini, Pak. Ayo bangun malam. Saya itu bangun malam, enggak. Itu aja, itu maksudnya begitu, Pak. Muhasabah, introspeksi. Ini haram. Saya makan tidak pada haram ini. Ayo kita berbuat yang baik. Kembali kepada, berpulang kepada hati kita. Illa man atalloha biqol bin salisa. Di surat yang dibaca, surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-89. Hanya hati yang sehat, yang bersih, yang jujur, yang polos, yang murni, itu hati yang bersih dengan cucian wudu, dengan cucian Al-Quran, dengan cucian sholat wajib maupun sholat sunat, itu yang diterima di sisi Allah di surga nanti. Kita lanjut nomor dua. Pertama adalah hikmah dibalik dan keistimewaan jam 3 sampai jam 5. Bagi orang yang paham ayat ini, insya Allah mulai besok lagi belajar bangun. Gampang kok belajar bangun. Sekarang ada HP itu. Setel itu, apa sirenenya. Nanti kalau sudah terbiasa tanpa HP, seolah-olah ada yang bangunkan. Ya ditambah dengan bahasa kita mau tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah ya Allah. Dengan hidupmu bangunkan kami sekeluarga. Jam 3 malam itu. Bangunkan kami sekeluarga sebelum engkau bangunkan dari kubur. Ditambahkan. Insya Allah dengan doa itu Allah bangunkan. Karena bangun tidak bangun itu sebetulnya hak prerogatif Allah. Maka kita diajar untuk mohon. Coba kita buka surat 39 ayat 42 ya. Itu tentang manusia tidur, Pak. Kepentingan lagi di alam semesta.
Badannya tidur di situ. Mohon kepada Allah kecuali mohon keselamatan, mohon agar Allah ridho membangunkan nisful lail tadi. Untuk apa? Untuk ibadah, kepada Al-Quran, tasbih, tahmid, dan tahlil. Allahu yatawaffal anfus hina mautiyah lam tamut fi manamiha. Itu bunyi ayatnya. Surat Az-Zumar ayat 42. Kenapa? Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai pada waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Yang jelas seluruh aktivitas kita dari tidur kembali tidur lagi, jangan lupa menyebut asma Allah. Tidur doa, bangun tidur lagi jangan lupa Allah. Pada bangun tidur ada doa. Alhamdulillahi ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Ya, tolong yang lupa besok jangan lupa. Tidur sebentar doa baru kebelakang. Tapi awal tidur doa, bangun tidur doa lagi. Insya Allah akan barokah umur kita. Insya Allah. Nah, itu ayat itu menerangkan bahwa manusia itu saat tidur ruhnya digenggam, bukan dicabut, digenggam, ditahan oleh Allah sehingga yang ada dalam tubuh itu adalah jiwa. Jiwa ini adalah bagian dari ruh. Maka ruh itu suci. Yang suka kotor dan suka bersih itu jiwa. Ada nafsul amarah surat 12 surat Yusuf ayat 53. Kita lanjut. Nafsu yang paling jahat terjahat di dunia itu nafsul amarah. Terus nafsul lawwamah, jiwa yang serakah urusan dunia lupa akhirat. Itu lawwamah, orang Jawa mengatakan aluamah. Serakah urusan dunia lupa akhirat. Nanti dia akan menyesal saat sakaratul maut. Nanti kami baca aja. Ketiga adalah nafsul mutmainnah. Ini yang perlu kita belajar, semoga tertuntun nafsul mutmainnah. Surat 89 ayat 27 sampai akhir itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi aneh ya Pak, tapi semoga mudah untuk menuntun menuju ke nafsul mutmainnah, nafsul yang ikhlas tanpa batas, nafsu yang sabar, sabar dan tawakal, nafsu yang qanaah. Itu termasuk kategori nafsul mutmainnah. Nafsu yang sakinah karena zikirnya, karena tasbih tahmidnya, itu nafsul mutmainnah. Nah, saat manusia tidur itu, jiwa yang ada di tubuhnya itu, karena itu manusia itu walaupun tidurnya nyenyak, kalau digigit nyamuk, tangan masih bisa bergerak. Kadang ada yang mungkin refleks karena aktivitas yang kerja keras, dan tukang bangun sampai kemarin-kemarin. Ada yang tukang tinju, ninju-ninju. Ada yang mimpi ketemu ular, mentung ular itu. Itu jiwa. Maka ada nafsu yang untuk. Nafsu harokah. Jiwa penggerak, jiwa penggugah. Nah, roh ditahan oleh Allah. Nah, nanti kalau saat Allah sudah berkehendak sesuai dengan ikhtiar manusia itu, roh akan disatukan lagi dalam tubuh itu, ditahan oleh Allah, komunikasi dengan jiwa. Nah, maka orang mimpi itu kan cerita, oh saya tadi malam mimpi. Mimpi begini, begini, begitu, begitu, begitu. Ini bukti ayat Al-Quran itu menerangkan manusia tidur itu mohonlah kepada Allah
Allah akan kabul permohonan kita. Mohon dibangunkan untuk bangun malam ibadah, insya Allah Allah akan perkenankan. Kita lanjut ke istimewaan yang kedua. Pahala tanpa batas. Catat baik-baik ya. Bangun malam sampai sholat subuh. Ada hadis di situ, nanti akan ketemu pada ada pahala tanpa batas. Jadi yang subuh. Di mana letak? Rahmatal fajri khairum minat dunia wa ma fiha. Sahih Muslim juga, Sahih Bukhari juga. Dua rakaat fajar boleh dikatakan kopiah. Dua rakaat fajar itu pahalanya masya Allah. Dibanding isi dunia ini jauh lebih tinggi pahala dua rakaat fajar. Maka akhbar sholat subuh itu akhbar rata-rata sudah sepuh-sepuh. Sudah sepuh-sepuh yang tinggal nunggu tamu yang tak diundang. Coba kita subuh zaman jam meletak pada Jumat. Tapi aneh. Tuh, Jumat dipenuhi. Nah, ini subuh ini ada pahala yang tanpa batas. Karena itu supaya mendapatkan pahala tanpa batas, harus kita landasi dalam hati kita ini sabar, tabah, ikhlas tanpa batas. Karena siapa yang akan mendapatkan pahala tanpa batas harus melalui proses sabar, tabah, ikhlas tanpa batas. Karena di balasannya juga Allah akan membalas tanpa batas. Kita buka ikhlas tanpa batas itu surat Ali Imran ayat 200 atau ayat yang terakhir. Karena memang jumlahnya ada ayat 200 turun 4 kali. Ya ayyuhalladzina amanu istiru wa safiru wa rabihu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Udah sabar, tapi siapa sabar? Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, itu ayat yang sabar dan ikhlas tanpa batas. Ya seperti bangun malam dan subuh ke masjid dan mendengarkan pengajian ini. Ini tanpa dilandasi ikhlas enggak bakal. Nah, nanti Allah juga akan balas. Karena tercatat oleh malaikat rokit ini amal sholat. Walaupun Allah sudah lebih matang, Allah juga akan balas amal perbuatan hambanya yang sabar, tabah, ikhlas, tanpa batas. Allah membalasnya juga tanpa batas. Surat 39 ayat 10. Surat Al-Syumar ayat 10. Baik yang terakhir, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Surat 39 atau surat Al-Syumar ayat 10. Allah membalas orang yang sabar lagi juga tanpa batas. Silakan. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Baik, itu cukup waktu. Adalah pahala tanpa batas. Coba bayangkan Pak, kita ini manusia lumrah. Ada kekhilafan, ada kekurangan, ada kesalahan Pak. Tapi Allah akan tutup karena sholat dua rakaat tadi. Dua rakaat pada dan perbanyak istighfar saat itu. Hapus itu. Ingat-ingat pahala yang sangat tanpa batas bagi orang yang bangun jam 3 malam sampai jam 5 surut dan ibadah.
Kalau hanya bangun kok enggak ibadah, enggak bisa. Lantas ketiga, Allah akan turunkan barokah sehat hakiki. Barokah itu nilai tambah. Kesehatan hakiki itu adalah kesehatan rohani. Dan jasmani. Jasmannya sehat, rohaninya sehat walaupun sudah pikun, lanjut usia. Terlepas empat kerja, saya harus menyampaikan nikmat yang Allah berikan ke saya. Sama sudah tahu, saya ini sudah tua. Betul sudah tua. Tapi Allah berikan sehat untuk saya. Saya jarang sakit. Tapi sering kerumah sakit. Konco-konco. Apa resep dan konsepnya? Nah, di sini, Pak. Bangun malam, sujud lama, tidak putus wudhu setiap malam. Ada ayatnya dan ada hadisnya. Dan Al-Quran tidak pernah istirahat. Terus, saya juga dandan. Sambil dandan itu, saya juga tidak pernah berhenti. Per huruf 1.027.000 huruf itu saya jaga, walaupun ada yang lupa kadang-kadang. Itu konsepnya. Pertama, tidak putus wudhu. Kedua, sujud lama. Ketiga, jaga per huruf Al-Quran. Ini konsep yang saya lakukan. Nanti ayatnya kami dan akhirnya kami buka. Allah berikan niat yang hakiki. Barokah ini tambah. Jujur, anak saya itu 7, cucu 13, cucu 2, rampung semua itu. Dari mana itu? Allah. Kalau masalah duit, dari mana duit saya itu? Tunggu, saya bukan anggota DPR, bukan menteri, bukan presiden, bukan wakil presiden. Tapi barokah. Ada nilai tambah. Apa nilai tambah itu? Kesucian. Karena saya dasar sifat qanaah. Nerimo. Orang susah, kurang panting, sedih, BBM naik, kok enggak, saya enggak pernah. Apapun silakan dinaikkan. Saya enggak pernah keluh kesah. Ini kuncinya, Pak. Jangan keluh kesah. Putuskan diri sendiri qanaah. Nerimo. Yang kau buat kebijakan itu keliru, biar ditanggung sendiri. Nah, itu kuncinya tidak pernah keluh kesah. Dan saya tidak pernah ada yang saya takuti kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga sholatmu dan sujudmu. Nanti gantinya saya datang. Ini nikmat yang saya terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayatnya pertama adalah rahmat Allah akan berikan karunia yang juga tanpa datang. Coba dibuka surat 17 Al-Isra ayat 87. Surat Al-Isra ayat 87 terjemahkan keistimewaan dan karunia dari Allah karena bangun malam. Terjemahkan mas. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Baik, hasil sekarang saya kata hatinya. Dengan Al-Quran yang saya jaga itu, Allah turunkan berkah sehat lahir dan batin. Dan rumah saya walaupun kecil, di jalan buntu kayak Pak Dapai gitu, rumah itu di jalan tunduk. Tapi tamu, Pak. Masya Allah. Penuh. Kadang kalau anggota kami kumpulkan itu sampai duduk di rumah kursi. Asal penetangnya. Karena rumah saya desain Al-Quran. Baiti Jannati. Itu Pak Muhammad yang sudah ke sana.
An Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an di rumahmu masing-masing. Allah hatinya Suhail, enggak main-main. Mengapa? Fa innal baitan ladzi lam yuqra'u fil Qur'an, maka apabila rumah itu tidak pernah buat membaca Al-Qur'an. Eleng-eleng, saya ulang. Perbanyaklah baca Al-Qur'an di rumah masing-masing, di kontrak kamu masing-masing. Mengapa? Karena rumahku yang kamu tempat itu baiti jannati. Jika tidak pernah kamu buat baca Al-Qur'an ini, yaqilu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yadiku ahlu min rizki. Ya ulang itu. Akan sedikit kebaikan yang masuk. Yang banyak masuk adalah kemudorotan. Dan seret rizki. Rizki itu termasuk sehat, itu rizki. Soalnya hatinya dari anak. Ini kunci baiti jannati. Dan saya pernah mengikuti seminar Pak Dr. Dadang Azari. Kecuali Allah turunkan barokah juga kesehatan fisik, akan terhindar dari penyakit fikun, terhindar dari penyakit apa namanya bindung, ya. Karena memori akan stabil. Terus nanti akan bicara otak, ya, saya tulis dari dokter semua ini. Otak akan encer, walaupun sudah tua. Terus aura, auranya, ya, saya syukur sudah setua begini masih ganteng itu, enggak dengarnya, ya. Ini fakta yang saya lakukan setiap seharian. Baca Al-Qur'an dan tahajud. Nah, sujud lama, ini juga akan menyehatkan otak kanan, otak kiri, otak besar, otak kecil. Kalau, mohon maaf kalau hadis itu saya katakan, takut kalau salah, ya, saya buka dulu, Pak. Karena ini kelemahan seseorang, ya. Kalau Ustaz Haji Jaya 4.600 hadis itu, saya 300 hadis saja, banyak yang hilang. Ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yakunu 'abdu mirati wa huwa sajidun fa aqsil du'a wa adhwalu sujud. Artinya sebenarnya adalah hamba yang paling dekat kepadaku Allah, ini adalah saat sujud. Itu hamba yang sujud, saat sujud itu hamba yang paling dekat kepada Allah. Apalagi malam. Lantas, perbanyak doa dalam sujud itu. Lantas, panjangkan sujudmu. Artinya sujud lama, Pak. Bukan gelojor kepalanya mentok tembok, bukan. Panjangkan sujudmu. Semua sujud. Paling tidak sujud terakhir. Ini hadis Sahih Muslim, ya. Nomor hadis 482. Terus manfaatnya apa? Ini. Orang yang saat sholat mau sujud lama, apalagi sholat di rumah. Memang bagusnya tahajud itu di rumah. Sholat-sholat sunat banyak, bagusnya di rumah. Pertama adalah otak. Otak manusia itu akan jadi enteng, ringan, lantas stabil, segar. Padahal otak itu, bahasa nanti kalau beli ini, dokter Yai Dian Tari, ya, berat.
itu di antara 1200 sampai 1200 gram. Berarti 1,2 atau sampai 1,4 kilogram. Wah, besar otak manusia itu, Pak. Gede, Pak. Tapi kenapa kok enggak ambrum gitu, Pak? Karena otak ini adalah mengambang di atas cairan. Wah, ini sangat ilmiah sekali. Syukur dikasih ini, Pak. Saya enggak kuliah dokter, ya. Jadi saya baca buku-buku dokter dan saya mengikuti seminarnya Pak Dadang Awari dan juga pernah berguru sama dokter Yesi Subki Abdul Qadir, ya. Ketua Rumah Sakit Islam Cempaka Putih almarhum, ya. Yang sekarang punya yayasan Bani Saleh. Saya belajar di sana satu minggu sekali, Pak. Karena saya bukan dokter, harus saya belajar dengan dokter supaya tidak salah. Mengapa otak itu endeng? Pertama, otak itu mengambang di atas cairan. Nah, jantung ini hanya bisa mentransfer darah 20%. Nah, saat sujud lama itulah transfer darah maksimal. Maka otak jadi endeng. Ayat Al-Quran saja lupa paling seperjam sekon, ingat lagi. Masya Allah, ini ilmu yang sangat paham. Lantas, letak dan posisi otak mengambang di atas cairan darah. Dalam ilmu fisika, otak itu dikelilingi dengan tulang-tulang dan jutaan urat saraf yang ada di otak kita ini. Karena itu, sujudlah, panjangkan sujudmu. Bisa menjaga dan menghindari penyakit Parkinson. Saya kira demikian, panjang nanti keliru kalau bicara dokter bukan maksimal saya itu. Baik. Yang keempat, hikmah dan keistimewaan bangun jam 3 sampai suruk. Dan yang ketiga, yang keempat, terakhir, doa dikabul oleh Allah. Surat 17 ayat 80 tadi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Saya kira demikian jamaah beberapa keterangan tentang manfaatnya keistimewaan bangun jam 3 malam sampai selesai suruk sholat isra. Di situ ada kunci pahala tanpa batas. 2 rakaat fajar itu, Pak. Nah, dengan itu insya Allah seluruh dosa-dosa kita Allah akan hapus. Karena di situ kita banyak baca istighfar. Banyak baca Al-Quran. Itu tanda bukti tawadhu' dan tawadhu' kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Itulah yang dapat disampaikan tema keistimewaan jam 3 sampai jam suruh kita jam berapa? Jam 6 ya. Jam 6 lebih ya. Semoga kita diberikan kepada Allah barokah dalam hidup. Silakan tanya jawab yang kaitan dengan tema ini, atau mungkin ada yang hal yang ditanyakan selain tema ini. Silakan dulu. 4 pertanyaan boleh, ibu-ibu juga boleh. Semoga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar seorang ustaz menyatakan hadis, saya mohon konfirmasinya, barangkali ustaz juga tahu mengetahui tentang hadis tersebut, tentang sholat antara azan dan iqamah subuh. Jadi di dalam keterangan itu ada hadis diriwayatkan oleh
kalau saya tidak salah disebutkan di hadis Abu Daud, tidak salah, bahwa Nabi mengatakan janganlah kamu sholat antara azan dan iqamat itu lebih dari dua rakaat. Jangan lebih dari dua rakaat, hadisnya itu. Jadi dilarang gitu. Nah ini pertimbangannya, paginya saya setelah mendengar itu, saya rubah juga cara saya sholat subuh itu. Tadinya kita sholat, waktu datang kita tahiyatul masjid. Lalu kemudian baru sholat qabliyah subuh. Tapi ada lagi keterangan, tahiyatul masjid itu tidak ada, apa namanya, tidak ada redaksi khusus untuk namanya tahiyatul masjid. Yang diperintahkan oleh Nabi itu, kalau kamu masuk ke masjid itu, jangan duduk sebelum kamu sholat dua rakaat. Tapi tidak dijelaskan dua rakaat di mana saja. Jadi kalau kita masuk ke masjid, nah, selama ini sebelum kita mendengar subuh tersebut, saya juga mengatakan waktu datang subuh itu saya sholat dua kali dua rakaat antara azan dan iqamah. Dua rakaat saya niatkan untuk saya ke masjid, yang dua rakaat kedua itu untuk apa namanya untuk qabliyah subuh. Tapi setelah saya mendengar hadis yang disampaikan oleh empat ulama tadi itu, saya baca menulisnya. Bahwa itu dilarang sama Nabi. Janganlah kamu sholat lebih dari dua rakaat antara azan dan iqamah sholat subuh. Nah, saya ingin konfirmasi apakah kita juga pernah mendengar atau mendapatkan keterangan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama akan kami jelaskan tentang tahiyatul masjid. Barang siapa yang masuk masjid dan sebelum duduk atau tidak duduk, sholatlah dua rakaat penghormatan kepada masjid. Ini mutafakun alih yang tentang tahiyatul masjid. Kami runtut dulu, kan? Apalagi hari Jumat, kalau khotib sudah naik mimbar, orang yang sudah di dalam masjid itu, apapun alasan, kalau khotib sudah naik mimbar, tidak boleh sholat apapun. Kata baik-baik, kalau khotib sudah naik mimbar, tidak boleh sholat apapun namanya sholat. Ida kultar sahidika yamal jum'ati angsyid wal imamu yakhtubu fakut lalode. Orang yang sudah di dalam masjid, kata saya, orang yang sudah di dalam masjid, tapi orang yang baru masuk masjid, walaupun khotib sudah naik ke mimbar. Ini pernah terjadi zaman Rasul, ada orang sahabat masuk masjid, khotib sudah naik mimbar, tapi dia harus duduk. Setelah selesai Jumat, sahabat tersebut dijelaskan oleh Rasul, lain kali kalau antum masuk masjid dari Jumat, walaupun khotib sudah naik mimbar, tetap saja kamu sholat dua rakaat tahiyatul masjid. Lain. Jadi yang sudah di dalam masjid, kalau khotib sudah naik mimbar tidak perlu sholat apapun. Yang baru datang boleh, tapi jangan datang terlambat terus. Jangan sampai khotib sudah naik mimbar itu lengganan, ya lengganan. Jangan, usahakan jangan. Sebaiknya lebih awal, lebih bagus. Karena itu penyakit, Pak. Kalau dikasih azan dua kali, Pak, ya nunggu azan terakhir. Dikasih azan tiga kali, itu baru kedua kali kok, nanti yang ketiga saja lagi. Itu di seluruh Indonesia seperti itu, Pak. Walaupun ada azan pertama, Pak, itu Jumat, Pak. Nah, itu baru pertama. Ini belum kedua. Bagaimana kalau dikasih azan lima kali, Pak? Nunggu yang nomor lima itu, Pak. Nah, mohon usahakan kalau Jumat itu prioritas, Pak. Karena perintah Allah itu surat 62 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au. Tinggalkan mati kita, fas'au. Bersegeralah menuju ke masjid Jumatan itu. Tuh, tanya itu masjid, Pak.
termasuk subuh. Jadi subuh ini orang yang baru datang, apapun alasannya, ojo duduk dulu. Salaman boleh, jangan duduk. Falyusalli rak'atain, sholat dua rakaat, tahiyatul masjid itu. Duduk, terus tasbih, tahmid, zikir, dua rakaat. Nah nanti sesudah azan, ini ulama berbeda pendapat, sesudah azan itu, ada yang berpendapat sholat fajar, ada yang pendapat qobliyah subuh. Ini hadis yang ditemukan dalam fikih, usul fikih, fathul mu'id dan fathul wahhab. Jadi sesudah azan subuh itu disebut dua hal. Sholat bisa disebut sholat fajar dan bisa disebut qobliyah subuh. Dua rakaat. Terus ada juga yang di situ hadisnya jelas menjelaskan. Ada tambahan dua rakaat lagi yaitu sholat mutlak. Tapi saya tidak lakukan itu, Pak. Pokoknya sesudah azan, saya sholat dua rakaat. Saya niatkan jadilah yang rakaat al-fajri khairu minat dunia wa ma fiha. Dalam fikih fathul qorib, fathul mu'in, fathul wahhab. Ini di kalangan pesantren itu yang terkenal fikihnya itu, Pak. Fathul mu'in, fathul qorib, fathul mu'in, fathul wahhab. Dan juga kamu gabung fikih-fikih yang sekarang yang tasbih sekarang. Termasuk fikih Nailul Awqar. Dan banyak ulama-ulama fikih Yusuf Qardhawi. Saya gabungkan semua. Saya ambil sepanjang itu hadisnya sahih, saya lakukan. Saya kira kaitan tentang pertanyaan Pak Dasik itu yang saya jawab. Jadi dua rakaat pertama itu yang tidak bisa ditakar lagi itu adalah tahiyatul masjid. Tapi syaratnya tidak duduk. Jadi langsung masuk masjid, sholat-sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah duduk malah tidak perlu lagi. Maka ini perlu dimengerti, kalau masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid. Walaupun itu sudah khotib mengimbar. Nah kalau sudah duduk, ini jangan sholat lainnya lagi, kecuali nunggu sesudah azan. Kalau kita runtut, sholat qobliyah itu banyak. Mesti maghrib ya. Maghrib itu karena waktu juga sangat singkat, sebaiknya ya. Sebaiknya, karena dua rakaat sebelum maghrib itu ghairu mu'akkad. Nah yang mu'akkadnya yang sesudah maghrib itu namanya berdiam. Tapi kadang-kadang juga ewo-pekewo, Pak. Mu'adzinnya sedang salah, Pak. Mau dikomati, masih ada orang. Enggak dikomati, waktu sudah cukup menjelang habis. Maka saya sarankan kalau maghrib, mohon maaf, sebaiknya ya, sebaiknya. Karena maghrib itu waktunya paling singkat itu sholat maghrib, Pak. Bukan mengurangi pahala dan melarang orang sholat qobliyah maghrib, tidak. Bahkan ada masjid maghrib dan isya itu selesai ada qomat saja, tapi juga jadi ikut, Pak. Nah masjid lo sendiri itu aneh, Pak. Aneh ada orang. Tapi kalau isya karena ada waktu, walaupun itu ghairu mu'akkad. Namanya sunnah kan untuk menambah ibadah yang lain. Tapi kalau maghrib saya sarankan sebaiknya ya dipercepat. Karena kalau nunggu orang, nanti sudah mau qomat, ada orang lagi datang. Ada orang lagi datang, ada orang lagi datang. Kapan maghribnya? Baik, terus Jumat. Ini mumpung pertanyaan kaitan sholat Jumat ya. Jumat ini seluruh imam yang termasyhur
termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, hanya Imam Hambali saja yang tidak mengatakan tidak ada sholat qobliyah Jumat. Hanya Imam Hambali saja. Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i menjelaskan ada sholat qobliyah Jumat. Karena hadisnya jelas. Karena sholat Jumat termasuk sholat fardu. Sepanjang sudah masuk waktu, maka azan kedua, azan di sini tahu, masih azan kedua atau azan satu. Jadi azan itu sudah masuk waktu. Jangan jam 11 sudah diazani. Sudah masuk. Jawab tentang itu Pak Capek bahwa alam bisa. Silakan jamaah lainnya tuh yang bertanya kaitan tema. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kayaknya belum lengkap, Pak. Pertanyaannya adalah apabila kami datang subuh, Pak ya, setelah azan, itu apakah perlu dua apa empat rakaat sholat apa sunnah? Jadi pertama itu sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat lagi qobliyah subuh. Nah, tadi Pak Yani menyampaikan bahwa ada hadis yang tidak begitu, hanya satu kali sholat saja. Gitu. Ya, baik, baik. Ya. Ya betul. Yang dilarang oleh Rasul lebih dari dua rakaat itu adalah selain tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid tetap karena kaitan hadis Jumat tadi. Jadi tahiyatul masjid itu kapan saja sepanjang dia belum duduk di masjid. Jadi